Didukung Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, Prabowo diprediksi raup suara besar di Jawa Barat. Calon Presiden, Capres Prabowo Subianto diperkirakan meraup suara besar di Jawa Barat, Jabar, pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Hal ini karena Prabowo didukung tokoh berpengaruh di Jawa Barat seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, Jabar merupakan lumbung suara pemilih terbesar di Indonesia. Di wilayah ini daftar pemilih tetap, DPT, terbanyak di Indonesia yakni mencapai 35,7 juta pemilih. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, SPIN, Igor Dirgantara menyatakan kondisi tersebut akan membuat Prabowo berpotensi menang di Pilpres 2024. Seperti diketahui Ridwan Kamil adalah kader Golkar dan Deddy Mulyadi kader Gerindra, dua partai politik yang mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Belum lagi ditambah tokoh-tokoh Jawa Barat yang menjadi panutan masyarakat di sana, itu akan semakin kuat, ujar Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, SPIN Igor Dirgantara, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Koalisi Indonesia Maju, KIM, pengusung Prabowo terdiri dari partai-partai besar yang memiliki kader potensial untuk menghimpun suara di daerah dalam upaya pemenangan Pilpres 2024. KIM terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Karenanya kehadiran kader partai seperti Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi tersebut sangat potensial untuk meningkatkan kemenangan Prabowo di pesta demokrasi mendatang. Apalagi diendorse oleh Deddy Mulyadi, itu tentu saja akan mendominasi suara Prabowo Gibran di sana, kata Igor. Perolehan suara di Jawa Barat yang semakin meningkat jelas ini juga ada hubungannya dengan personifikasi Ridwan Kamil, RK imbunya. Jika melihat dari hasil survei beberapa lembaga survei pasangan Prabowo-Gibran menonjol di Jawa Barat. Di antaranya survei Polling Institute periode 25 hingga tanggal 28 Oktober tahun 2023. Di mana Prabowo bersama pasangannya yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas tertinggi untuk wilayah Jawa Barat dan secara nasional. Prabowo, Gibran unggul 47,3% di wilayah Jabar. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Jawa Barat sebanyak 23,7%. Sementara Ganjar, Mahfud memperoleh sebanyak 27,9%. Demikian pula survei lembaga survei Poltreking Indonesia yang digelar pada tanggal 25 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023 memperlihatkan duet Prabowo-Gibran Prabowo-Subianto 44,2% di Jawa Barat, disusul Anies Baswedan 25%, dan Ganjar Pranowo 21,8%. Karenanya kehadiran kader partai seperti Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi tersebut sangat potensial untuk meningkatkan kemenangan Prabowo di pesta demokrasi mendatang.